Sejak awal minggu ini, nama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun, menjadi sebutan dan trending di media sosial. Sebelum kita lanjutkan dengan topik inspirasi kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video menarik seterusnya. Gambarnya menggayakan baju kurung paham berwarna biru, bertubuh langsing berbanding sebelum ini, mendapat perhatian netizen yang rata-rata terpegun, ditambah merasakan busana itu menyerlahkan lagi penampilannya sebagai seorang menteri. Rupa-rupanya insan yang bertanggungjawab di sebalik penampilan Rina itu adalah Preka Fashion Man Kajang yang cukup terkenal dalam menghasilkan busana tradisional dan perkahwinan. Man atau nama sebenarnya Othman Abdullah berkata dia diperkenalkan kepada Rina oleh jurusolek selebriti Saidatul Nisa Aminuddin baru-baru ini selepas menteri itu menyatakan minat untuk memakai rekaannya. Ketika bertemu dengan Rina, dia mencadangkan rekaan bersesuaian dengan status beliau sebagai seorang menteri dan wakil rakyat. Memetik laporan M-Star, alhamdulillah beliau menyukai idea dan rekaan yang saya buat untuknya. Sebagai Preka Fashion, saya akan mencadangkan apa bersesuaian selain cuba menyesuaikan dengan kehendak pelanggan. Dalam pada itu, Man memberitahu Rina menempah 3 pasang baju kurung dengannya dan berbesar hati apabila menteri itu menyukai hasil kerjanya.